Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas topik staffing, rekrutmen dan seleksi. Nah, saudara mahasiswa, selamat mengikuti. Staffing adalah proses menempatkan orang-orang yang tepat ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Dari sudut pandang organisasi, staffing merupakan bagian dari perencanaan sumber daya manusia untuk menentukan jumlah yang tepat, jenis kandidat yang diperlukan, mencari tahu di mana mereka berada, kemudian menyeleksi mereka yang mempunyai kemampuan paling besar untuk menjadi karyawan yang memuaskan. Jika fungsi staffing untuk menempatkan orang-orang yang tepat ke dalam organisasi, maka pengembangan karir termasuk ke dalam perencanaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan peningkatan karir individu dalam organisasi di masa yang akan datang. Staffing mencakup dua bagian, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi baik untuk pekerjaan dalam suatu organisasi. Sedangkan seleksi adalah proses pemilihan individu-individu yang memiliki kualifikasi yang relevan untuk mengisi pekerjaan dalam suatu organisasi. Dalam persaingan usaha yang demikian ketat, banyak organisasi kekurangan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skills, dan kemampuan atau abilities yang tepat dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk itu, organisasi harus dapat menentukan keputusan perencanaan sumber daya manusia dan keputusan strategis mengenai rekrutmen. Dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan sumber daya manusia, kita perlu mengetahui berapa orang yang dibutuhkan dalam organisasi, kapan tenaga kerja tersebut dibutuhkan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan apa yang diperlukan untuk menempati posisi tersebut, dan apakah ada kualifikasi khusus yang harus dimiliki calon. Selanjutnya, pengambilan keputusan rekrutmen mengarah kepada keputusan strategis mengenai dari mana sumber rekrutmen tersebut akan diperoleh, dari dalam organisasi, ataukah dari luar organisasi. Siapa target kandidat? Dan apakah syarat-syarat yang perlu diketahui oleh kandidat?